desa Sambilawangi itu tadi saya lihat ada 1000, tadi sudah lapor saya Pak Kades, ada 1400 sekian KK, 457 KK yang jadi anggota baru 130 orang. Jadi rugi sebenarnya. Karena penyalurannya baru sekitar 400-an, belum sampai 500 juta Pak. Sementara yang di Kecamatan Bandung itu sudah 11 miliar Pak penyalurannya. Jadi kalau uang itu berputar di sini, ekonominya pasti tumbuh. Kalau dipakai untuk usaha. Tapi kalau dibeli buat kalung, kongkorong gitu ya, kawin lagi repot. Ya, jadi harus dipakai untuk usaha. Koperasi, simpan pinjam, pembiayaan syariah, benteng mikro, Indonesia memang simpan pinjam dan pembiayaan. Jadi Bapak Ibu tidak harus pinjam, simpan juga. Kenapa? Supaya uangnya berputar di sini. Seperti kata Quran surat Al-Hasyr ayat 7, agar harta jangan hanya beredar di antara orang kaya saja. Ya, kalau uangnya disimpan di koperasi ini, insya Allah dipakai tetangga kita. Contohnya ini, warga di sini pasti ingin bantu. Cuman kalau berdua bertiga nggak kuat juga, rumah saya juga masih bocor. Tapi dengan gotong royong jadi anggota koperasi BMI, alhamdulillah jadi ini rumah. Jadi rumah Ibu Ramsi di Bandung. Ini penutup tahun. Jadi total sampai tahun 2022 ini kita sudah membangun 390 unit rumah. Ya, kita yang pertama di Indonesia, alhamdulillah sudah banyak yang nyontek. Saya senang. Ya, banyak yang menduplikasi sehingga tugas kita berkurang. Ya. Berarti dengan begitu tahun 2022 kita membangun berapa unit Pak Jas? 40 unit dari target 100 sebenarnya. Ya. Alhamdulillah masih sampai 40% saja dengan segala kondisi ditambah hujan, sebenarnya masih banyak nih yang belum diresmikan dikerjakan sekarang, termasuk di Jawa Barat karena kita sudah di Bogor, Karawang, Bekasi, Subang, Indramayu. Indramayu juga masih diproses. Jadi masih banyak sebenarnya yang harusnya kita resmikan, tapi karena nggak kekejar, jadi insya Allah tahun 2023. Saya merasa bangga dan terharu dengan Bu Siti yang telah mendapatkan rumah idaman, dan mohon maaf sebetulnya Pak. Dari awal, dari dulu juga sudah saya sampaikan, saya ajukan ke Perkim, namun apalah daya. Dengan kondisi keadaan Kabupaten Serang seperti ini Pak, sehingga program-program itu terpangkas. Dan ini adalah koperasi yang saya anggap bisa membantu masyarakat kita Pak. Karena memang kita itu selalu dikeluhkan dengan persoalan-persoalan masyarakat yang sifatnya bantuan. Lurah nggak ada bantuan ini tak itulah, saya banyak ada usaha yang kira-kira modal segini bisa jalan, dan maka dari itu kesempatan besar bagi masyarakat kami dengan itikad baiknya untuk memajukan usahanya. Insya Allah setelah tahun baru ini akan saya sosialisasikan terutama dengan PRT, PRW, dan mudah-mudahan dari anggota 130 sekian itu ya minimal 500 atau di bawah 1000 Pak. Lebih baik daripada ke mana? Ke Bank Emok, lebih baik ke Koperasi BMI ya Pak? Nah jelas kan, dan juga ini luar biasa. Koperasi BMI ini luar biasa Pak, sudah menyerahkan rumah bukan hanya di Banten ya Pak ya, di seluruh Indonesia ya. Kita kasih aplaus Bapak Ibu. Nah, kita sekarang yang jelas-jelas saja Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan Pak Direktur, program-programnya sudah banyak, program siap rumah huni, apa namanya program ambulan. Nah, ini koperasi yang luar biasa. Bahkan ada yang mencontoh apa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Tapi menurut saya luar biasa adalah BMI. Saya juga pernah diundang Pak. Saya bilang, Pak siapa tuh masih muda ya Pak ya? Masih muda tuh Pak. Aduh, koperasi mana?
Ya, pernah ngobrol dengan Pak Direktur, ada Pak yang koperasi mengikuti BNI. Nah, tapi sangat luar biasa ya, itu adalah tetap koperasi BNI. Jadi istilahnya, kepada Bapak dan Ibu, jangankan Bapak Ibu, Ibu Bupati Serang saja menjadi anggota koperasi BNI. Nah, luar biasa kan? Bupati Serang aja menjadi anggota, masa Bapak dan Ibu tidak mau menjadi anggota koperasi BNI? Kabupaten Serang.